Every One, enjoy watching the video. Oke, tes tes, halo semuanya. Ya, kali ini sudah riset harian ya. Udah kebuka dan seperti kalian lihat, wah udah jalan semuanya nih. Oke, kita ikut berpartisipasi dulu untuk mengalahkan para monster ya. Gak usah pakai expansion dulu. Oke, di sini masih melawan ya pasukan dari Crimson. Jadi udah kebuka, Golden udah kebuka dan Azure belum kebuka juga. Oh, udah kebuka, barusan kebuka. Aku cuma punya waktu 30 menit ya sebelum jam kerja, jadi nggak bisa record lama-lama untuk jam-jam saat ini. Nanti mungkin akan record lagi pas sudah pulang ya, jam berapa sorean gitu. Wah, ini udah nge-lag anjir sinyalnya. Lihat apakah Eroka akan datang pasukannya. Sama ya, Eroka nggak langsung strike push, dia masih nahan di sini. Terlihat G2. G2 gimana kondisinya G2? THX di atas. Mereka cuma ngincar ini juga yang ngincar apa? Zombie-zombie Senso juga. Jadi belum ada war-war yang sengit ya, kayak misalnya di Island Red itu nggak ada. Masih nunggu tower pastinya. Biasanya random teleport aja. Apa ada yang west-westnya pakai random teleport, tapi belum ada yang tembus. Satu pun belum ada yang tembus random teleportnya ya, masih terbengkalai kemana-mana gitu. Waduh, belum ada suara-suara tower tuh, dimana tuh? Oh, siapa nih? Oh, ada Eroka ya? Udah balik. Pasti aku bonyok nih, pasti kan bonyok kan. Karena aku kalah ini equipment, kalah semuanya. Baru war bentar dan udah ngeheal apa 30.000, gila. Ini cepet-cepetan ini ya, cepet-cepetan bangun tower ya gini. Ini Eroka di sini juga nih. Ini cepet-cepetan sampai sini nih.
siapa yang bisa ngeblok duluan yang lebih diuntungkan ya. Dua menit lagi nih. Jumlah apa semennya 133 ya. Harusnya sih cukup ya. Lihat di bawah aman gak mereka nih? Oh ini aman ya mereka ya? Kayak lebih ngeri HNB dulu gak sih? HNB dulu sudah ngeblok semuanya, diblok-blok nih. Udah mulai bangun-bangun zombie ini si bogeyman. Ngeluarin zombie, cuma dikeluarin zombienya. Yang apa yang ranksnya nggak aku healing ya, biarin aja di situ.
sampai nanti apa first aid gratisan ada. Jadi aku cuma fokus ngeheal yang infra doang ya, karena aku pakai buat war. Ya aku healing non infra kalau terpaksa gitu aja. Soalnya resourcenya terbatas kan, hemat-hemat resources. Samuel udah di sini. Satu, dua, tiga, tiga tower ya. Tower terakhirnya 2 menit, 3 menit lah. 2:50, 2 menit. Ini satu, dua, tiga. Oh, cepetan ya, cepetan ROK. Selisih berapa detik gitu. Lebih duluan mereka. Ini jadinya kurang 3 menit ya, 3 menit. Ini kurang berapa nih? 2 menit 2 selisih 30-an detik lah. Selisih 30-an detik sama mereka. Teleport sini lagi. Enggak ada yang nyampe nih. Ini bangunnya pintar dikit ya, agak mepet-mepet sini. Yang penting nyampe tengah ini. Ini bogeyman resource-nya berapa ya? Pasti pakai anti apa? Anti intai ya pastinya. Pakai anti pintai. Random teleportnya apes mulu ini. Jadi sini nggak pernah nyampe dia. Cuma sini ya Samuel doang yang nyampe. Siapa yang nyampe nih? Gongsi Facai.
Dia bangun lagu, udah bangun lagi nih, 7 menit. Harus T6 yang masuk tuh harusnya tuh. Kalau T5 tuh nggak tahu ya ngaruhnya seberapa berapa detik ngaruhnya, tapi kayaknya ngaruh deh. Full T6 sama T5 kayaknya lebih cepetan T6 kayaknya gitu sih. Ini mungkin apa ya, judul thumbnailnya mungkin lomba ini ya, lomba balapan tower gitu ya. Siapa yang bangun tower lebih duluan? Kita kasih kesempatan para whales yang teleport duluan deh. Nanti kita teleport terakhir aja gitu. Ini yang agak lambat ya di sini. Sini bangun 2 tower, sini bangun 2 tower juga. Sini udah 1 2 3. Ini juga sama 1 2 3. Kita coba lihat HNB ya, HNB sama DHX. Gimana kondisi tower yang mereka? Secepat apa mereka? Apakah udah bisa bangun 4 tower mereka? Sama ya, bahkan lebih cepetan kita. Ini misalnya 1-2, 2 tower doang. Ini 2 tower doang. Emang paling cepet ini ya, Bun sama, Bun lagi, SSI sama ROK. Ini misalnya 2 tower, tadi mereka sudah 3 tower di sana. Udah nyampe nih, nggak bisa nih, nggak bisa ngeblok nih, semuanya sama-sama nyampe duluan, sama-sama nyampe apa, sama-sama nyampe level 8, maksudnya nggak bisa ngeblok di depan gitu loh. Ini harus ini sih apa, SSC harus ngeblok, ngeblok ini siapa, ngeblok si Crimson. Ambil kanan ke sini, ambil kanan ke sini, jadi ngeblok supaya nggak ketemu antara Crimson sama Eroka nih. Nah ini Eroka apakah akan ngeblok ke kanan, kita nggak tahu ya. Ini kalau kalau ambil ke sini kayak udah nggak mungkin, kalau siapa Azure dia ngambilnya langsung ke atas ini, bagian sini. Kalau di sini udah pasti diblok sama Eroka. Jadi ngambilnya lurus aja nih, lurus ke sini. Oh, Bogeyman pindah tempat ya, Bogeyman. Pindah lagi kemana nih? Red Bull telat banget di sini.
bagian tempat nggak aku nanti nih? Soalnya aku harus apa offline dulu ya, nggak bisa langsung main aku nih. Jadi sayang kalau aku nanti misalnya teleport menu-menuin tempat gitu kan. Jadi biar dulu tempatnya ditempatin oleh yang lainnya. Big Daddy. Ini tinggal arah. Kalau tower selanjutnya pasti ke sini ya. Tinggal lihat tower selanjutnya kemana. Ambil ke kanan atau ke kiri. Ke apa? Ya ke kanan atau ke kiri ya. Makanya ke kanan itulah. Kalau ambil ke kanan berarti blok ini ya, blok crimson. Kalau ambil ke kiri berarti ngeblok crimson. Ambil ke kanan berarti support ini apa? Support si Azure supaya Azure bisa tembus sampai ke level 8. Ini kalau Azure disuruh lawan Eroka sendirian ya mampus sih dia nih. Ini situasi yang bisa kayak di copy paste gitu ya. Misalnya Bun telat ini kan, tinggal ikutin aja pergerakan siapa, pergerakan Eroka gimana. Kalau Eroka ambil kiri ya sudah Bun ambil kanan gitu. Jadi copy paste gerakan gitu, kita gitu aja itu paling paling gampang ya. Tinggal adu kekuatan siapa yang paling kuat yang menang lebih dulu. Nih ya belum nyentuh kan, tinggal ambil. Selanjutnya diambil ke kanan atau ke kiri duluan. Kalau ambil kanan udah pasti ini diboking kan. Dia gak dapet tempat ini sih. Kayaknya lebih bagus ambil kanan dulu gak sih. Ambil kanan langsung fast build ya. Nih ya, ambil kanan langsung fast build, tembusin ke sini nih. Tembusin ke sini langsung. Jadi mulangin si apa Crimson dulu deh. Kalau kuat ya, kalau kuat. Soalnya enggak tahu kenapa ya nembusin garrisonnya Thunder Peterson tuh kayak mau mampus. Meskipun aliansinya cuma aliansi abal-abal tetap aja kayak setengah mati gitu. Eroka jadi duluan ya, harusnya jadi duluan. Duh, nggak ketutupan zombie lagi, anji. Nih, 2 menit 50. Nah, masih 3 menit kan, menang duluan ya. Jadi duluan tower-nya mereka nih. Kuncinya di star-nya, star apa? Star rally atau star buka tower ya. Kalau mereka bisa buka, kalau kamu bisa buka tower yang duluan, kalian bisa bangun tower lebih cepat duluan. Anjing ngeblok di sini, Pak. Udah pindah lagi. Udah ke sini. Surprise, motherfucker ini pasti lagi offline ini, enggak liatin Dr. Gold ini. Lapu-lapu meninggoy. Wah, ada bogeyman datang. Kok pas ya berdekatan gitu ya. Bogeyman top 1 ini ya, top 1 kill. Top 1 kill di Archipelago Raid. Oke, udah 30 menit ya. Thank you buat semuanya sudah nonton sampai konten ini selesai. Jangan lupa buat tinggalkan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like dan juga share video-video
seputar Archipelago Red ke teman-teman kalian yang membutuhkan konten Archipelago Red ataupun konten-konten yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Ciao. Bye-bye.